Halo, halo gitu dong. Hai. Lagi di mana, geng? Lagi di Eagle Bowling. Kembali lagi, saya mau bikin video, tapi maaf mukanya kucel banget soalnya lagi pulang kerja banget. Ada acara bowling dari PT, jadi ini kita lagi di tempat bowling gitu. Sama teman-teman, eh, dadah dulu. Makin nasang deh. Sama ada atasan tuh juga. Doga. Jadi Doga agak suki dia kadang. Suki dah, tentunya suki. Makin usang. Udah. Terus ini bola bowlingnya. Ini tapi buat anak-anak, ini ada di sini. Bola bowling tuh bulat, iya emang bulat sih. Tapi ini buat anak-anak ya. Nah, ini caranya itu lubang tiga. Ini jarinya masukin sini, tapi karena ini buat anak-anak jadinya nggak bisa, nggak masuk. Ini yang buat orang dewasa. Ya, agak susah sih. Tadi aku dapat yang masuk, mana sih? Nah, jadi jarinya masuk semua, cara pegang bolanya gini. Berat sekitar 5 kilo. Gak sabar. No. Bye.
Jangan lupa subscribe dulu ya. Terus klik tombol like-nya. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya. Oke, terima kasih. Nah, udahlah. Jadi di sini tuh ada poin-poinnya buat menurut ini. Nah, kita udah 10 kali putaran. Itu jadi berapa yang kena apa pionnya tadi yang jatuh. Sama kalau ada yang kan kayak harapannya 2 gitu, dia kena semua 10-10-nya. Ya, beginilah bowling. Sebenarnya saya nggak begitu ngerti juga. Wah, banyak banget di sini pada main bowling. Di sini rame banget. Ternyata di bowling itu kalau kita nginjek yang depan ini nih, ada garis yang kayak perbatasan itu. Karena kayak perbatasan itu nanti jadinya gagal fail dan bunyi, nggak dapet poin. Nah, aku juga baru tahu ternyata bowling itu bolanya berannya beda-beda. Kalau ini nih yang orange, dia 6 pon, cuma 6 pon berannya dia buat anak-anak. Terus yang ini juga buat anak-anak, tapi nggak ada keberangannya sih berapa ponnya. Nah, yang ini yang merah 7 pon, beratnya lebih berat lagi. Terus semakin kesana tuh semakin berat loh. Ada 10 pon, 11 pon, terus pokoknya makin berat aja. Dan aku dari tadi pagi cuma yang buat anak-anak. Soalnya berat sih dan belum biasa, itu pun aku gagal terus. Susah banget mainnya, sumpah. Tapi temenku udah pada bisa, akunya yang gak bisa-bisa. Ya beginilah. Ah, udah kelar. Jadi tadi mainnya cuma berapa kali lemparan, Rek? Berapa kali lemparannya? 10 kali lemparan tapi 2 kali. Jadinya 20 kali lemparan. Jadinya udah kelar kita. Mau balikin bola dulu, bentar. Nah, waktunya pulang. Ya udah, gitu aja ceritanya bowling hari ini. Dan aku gak bisa, aku bete banget. Nah, kayaknya aku piyomi gandai banget. Semangnai, bosan ah. Gak bisa bowling. Ya udah, gitu aja lah cerita bowling hari ini. Gagal, gak jelas dikit, gak apa-apa.